Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang dikemas dalam acara diseminasi informasi melalui insert konten. Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta yang terdiri dari tim penggerak PKK dan ibu-ibu perwakilan RT/RT di Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan. Tema materi pada hari ini adalah kampanye hidup sehat dan kiat-kiat pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi keluarga, agar masyarakat Banyumas dapat hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.